Tante Hana udah dikasih duluan gambar perempuan Jepang. Kenapa nggak kamu buatin perempuan Jepang itu untuk Tante Ren aja? Berpasangan sama ayah. Saya akan tetap berusaha untuk mengakrabkan diri pelan-pelan sama Yasmin. Mungkin dia cuma butuh adaptasi aja. Kasihan ya. Tuh. Kamu sama Renata ini kelihatan seperti suami istri. Aku janji akan membagikan kamu. Hingga kamu gak akan menoleh rumah Satria lagi. Spesial ya sama ayah. Kira-kira Tante Hana mau gak ya jadi bunda baru kita? Gimana kakak tahu? Tapi kakak lebih suka kalau Tante Hana yang jadi bunda baru kita. Tapi kan kak, Tante Hana juga baik. Emangnya Tante Hana gak baik? Baik sih kak. Menurut kakak Tante Hana lebih baik jadi bunda kita. Aku gak enak sama Yasmin, Sat. Oh gitu, oke. Okay. Ya, setelah dari rumahnya Satria tadi, Ana jadi berpikir. Ana berpikir untuk mundur aja. Masa kamu jadi menyerah begitu? Anak papa tuh gak begitu. Ya kan bapak tahu sendiri, Satria itu kan deket banget sama anak-anaknya. Ya, Ana gak mau. Dengan kehadiran Hana, jadi ada masalah di keluarganya.